Kecuaian dipercayai menjadi punca berlakunya kemalangan di Jalan Saujana Impian, Kajang, Selangor semalam yang mengakibatkan sepasang suami isteri maut dan dua anak mereka cedera. Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Muhammad Zaid Hassan dalam satu kenyataan berkata, pasangan berusia 42 dan 40 tahun itu meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara dua anak mereka berusia 7 dan 14 tahun dirawat di Hospital Kajang. Siasatan awal mendapati kemalangan berpunca daripada kecuaian pemandu van yang hilang kawalan dan melanggar pembahagi jalan sebelum masuk ke laluan bertentangan. Kenderaan itu kemudian bertembung dengan peroda beza dinaiki empat sekeluarga terbabit menyebabkan pemandu dan penumpang hadapan meninggal dunia di lokasi. Pemandu van berusia 28 tahun itu tidak mengalami kecederaan, dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Kajang untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.